Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sudah menyebarkan radiogram ditujukan kepada kepala daerah, baik itu gubernur dan wali kota di seluruh Indonesia. Radiogram tersebut mengajak bersama-sama berdoa untuk kelancaran dan kesuksesan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober. Radiogram dibuat tidak hanya untuk kepala daerah di seluruh Indonesia, namun juga untuk 6 agama yang diakui di Indonesia. Radiogram tersebut telah dikirimkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Radiogram berisi ajakan doa bersama dari hari Jumat hingga hari Minggu terhitung tanggal 18 hingga 20 Oktober 2019 agar pelantikan berjalan aman dan lancar. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sendiri akan dilakukan di Gedung MPR RI pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kami minta bahwa tugas konsolidasi demokrasi yang hingar-bingar 8 bulan ini fokusnya kan masalah pilek-pilpres. Sekarang tinggal satu tahap yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden dan pemerintahan baru setelah tanggal 20 Oktober. Kami sudah membuat radiogram ke semua gubernur, bupati, wali kota, kemudian kepada 6 agama yang sah di negara kita, mari kita melakukan doa bersama pada hari Jumat sampai hari Minggu supaya pelantikan presiden itu berjalan dengan lancar, tertib sebagai bagian tahapan daripada konsolidasi demokrasi kita yang jalan.